Jadi selamat datang sekali lagi ucapkan kepada semua di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Cerah untuk kita menyaksikan perlawanan di antara Kedah dan Sabah aksi Minggu ke-8 CIMB Liga Super Malaysia 2020. Jadi perlawanan yang cukup menarik yang akan kita dapat saksikan. Dari Rizal begitu tepat. Renan Alves sepakat terus dari Renan Alves. Sedikit tersasar di sebelah kanan gawang gol Sabah. Satu percubaan yang baik dari Renan Alves. Tentang terus dilakukan oleh Rizal. Cari Yadin di ujung sana. Kini Kepa Syaman peluang untuk Kepa Syaman melakukan sepakan. Sedikit tersasar dari Kepa Syaman. Dukan yang cukup baik bagi memastikan jaringan. Sedikit longgar kawalan yang diberikan oleh pertahanan Sabah. Jelas di sini mereka masih lagi sukar untuk melakukan asalkan tempat. Ketika ini peluang untuk Kedah ketika ini tolakan Amir Hisham. Sepakannya cahaya ditangkap kemas oleh Rozaimi Rohim, penjaga gol Sabah. Sambil itu Kedah berpeluang ketika ini. Kepa Syaman tolakan untuk Caca Kipre. Sedikit kuat namun bola masih lagi dalam kawalan Kipre. Terus melakukan hantaran sebelah untuk Kepa Syaman. Satu tandukan yang cukup baik dari Kepa Syaman untuk meletakkan Kedah satu gol di hadapan. Ini jaringan yang cukup baik, jaringan kelimanya musim ini. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Kedah, satu permainan yang cukup baik. Kepah memulakannya dan dia menamatkannya dengan jaringan. Petra Stembi tolakannya cuba untuk mencari Panovic dan Bushening cantik. Satu serangan bola pantas yang berjaya mendapatkan jaringan penyamaan daripada Dennis Bushening. Hanya satu minit masa diambil untuk Sabah kembali menyamakan kedudukan. Hanya satu minit diambil untuk Sabah menyamakan kedudukan menerusi Dennis Bushening. Jadi satu sama kedudukan ketika ini. Sabah terus melakukan asakan Azizan. Sepakan dari luar kawasan penalti. Itu cubaan yang cukup berani dilakukan sebentar tadi oleh Paunovic. Dari Dennis Bushening antaranya. Hampir-hampir terkena palang. Bukan menjadi lakukan oleh Pak Tesu. Namun dinafikan palang gol ataupun diselamatkan oleh Syahril. Satu walau bagaimanapun sepakan yang baik daripada Dennis Bushening sebentar tadi. Wilson Batwil jauh dia naik ke atas melakukan tolakan baik kali ini. Tidak offside. Peluang kali ini untuk Sabah sepakan dilakukan. Namun ditangkap dengan baik oleh Syahril. Satu sepakan yang cuba dilakukan, disempurnakan oleh Paunovic sebentar tadi. Sepakan percubaan daripada Badu Bakhtiar ditubuh oleh Rozaimi dan sepakan susulan dari Kepa Syaman. Lambung tinggi melewati palang gol. Peluang yang cukup-cukup baik dimiliki oleh Kedah untuk mendahului di separuh masa yang kedua. Fayad untuk Kipre. Peluang untuk Kipre. Akhirnya Cece Kipre berjaya bawa Kedah sekali lagi mendahului. Jaringan yang cukup baik dia menyempurnakan untuk jaringan keenamnya musim ini. Dari pemain import berasal dari Ivory Coast. Ponovic. Sambil itu peluang kali ini untuk Kedah. Fayad ke belakang. Peluang untuk Fayad. Satu sepakan jaringan terus dihasilkan oleh Fayad Zulkifli. Pemain yang cukup memberi impak positif buat Kedah pada malam ini. Dia melakukan satu assist dan kali ini dia melakukan satu jaringan untuk meletakkan Kedah dengan kedudukan yang agak selesa ketika ini. 3-1. Kedudukan sekali lagi berubah di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Petrus Itembi dalam kawasan penalti. Cubaan daripada Petrus Itembi. Ya, diselamatkan oleh Syahril Sa'ari. Dan itu dia wisel panjang menamatkan aksi di separuh masa yang kedua untuk aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Ceras menyaksikan Kedah 3 Sabah 1.